Pemerintah Indonesia benar-benar menyiapkan pasukannya dalam menghadapi gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat CAR dalam menuntut kemerdekaan bagi bumi cendrawasih. Berbagai pasukan terbaik dari berbagai kesatuan diturun dalam rangka menghadapi TPN. Salah satunya adalah pasukan setan. Apa pasukan setan itu? Pasukan setan, tentu maksudnya bukan setan benaran. Ini hanya julukan prajurit TNI dari Yonif 315, Garuda di bawah komando Kodam 3 Siliwangi. Seperti dijelaskan Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Pasukan ini mulai diberangkatkan ke Papua untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang belakangan disebut teroris itu sejak Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Sebelum pasukan ini diberangkatkan, Pangdam melakukan pengecekan personel di markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat. Mayjen TNI Nugroho memastikan seluruh personel Yonif Garuda siap mengemban tugas negara mengamankan daerah rawan, pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki, maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi, kata Mayjen TNI Nugroho, dikutip dari timesindonesia.co.id. Lalu bagaimana kemampuan pasukan setan? Kasdam 3, Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo menjelaskan, Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang, OMP, maupun selain perang OMSP. Personel ini sudah menjalani latihan taktik dan teknik pertempuran, termasuk menembak. Selain itu, mereka memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Dengan kemampuan itulah, Yonif Garuda mendapat julukan pasukan setan. Dengan kemampuan yang dimiliki, kami yakin satuan ini dapat menumpas kelompok separatis bersenjata, KKB, di Papua, dengan tetap memperhatikan dalam tindakan, ujar Kasdam Siliwangi. Selain itu, pasukan ini juga dibekali peluru khusus untuk memburu OPM. Selamat bertugas pasukan setan TNI, doa terbaik dari seluruh masyarakat Indonesia mengiringi tugas mulia, kata Kasdam Siliwangi.